Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syurah li sadri wa yasirri amri wa ahlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Amma ba'd. Nawaina ta'alluma ta'lim wa tadakura wa tadakir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiqa'u wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malam Allah kumpulkan kita semua kembali di majlis ini dalam perkumpulan yang berkah, dalam perkumpulan yang insya Allah dipenuhi rahmat dan pandangan Allah, karena ini perkumpulan adalah anjuran dari baginda Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita hadir di sini adalah bagian mentaati, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ini malam adalah majelis sekaligus penutupan sementara sebelum libur bulan Ramadan, karena kita insyaallah akan memasuki bulan suci Ramadan dan kita punya kegiatan di waktu malam bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah seperti sholat taraweh dan lain sebagainya. Jadi insyaallah kita kembali berkumpul, kita kembali melaksanakan kegiatan majelis selepas bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap berniat untuk senantiasa duduk di majelis, untuk senantiasa menghidupkan majelis, untuk tetap senantiasa belajar agama sehingganya membuat bangga baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suddifat asyayatin. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang bulan suci Ramadan, apabila telah sampai kepada kita bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga. Jadi mudah-mudahan kalau Allah tetapkan kita sampai kepada bulan Ramadan, Allah tetapkan pula kita berhak memasuki pintu-pintu surga yang Allah bukakan. Mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah beri kita kesempatan masuk kepada bulan Ramadan dan Allah perkenankan kita masuk kepada pintu-pintu yang telah Allah perkenankan dibuka untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah tutup, Allah kunci pintu-pintu neraka. Dan Allah belenggu para syaitan. Dalam riwayat disebutkan bahwa syaitan yang dibelenggu ini pemimpin-pemimpinnya atau tatuha-tatuhanya. Sedangkan setan-setan yang masih remeh,
kerucuk-kerucuk, nah itu bebas. Tapi kalau memang setan dibelenggu, cuman anehnya yang terjadi kepada kita kadang kecondongan bermaksiat itu lebih condong. Kecondongan melakukan dosa itu lebih condong. Kenapa? Dorongan nafsu syahwat. Jadi jangan senantiasa biar menyalahkan setan terus. Sedikit-sedikit tergawi maksiat bagi godaan setan. Sedikit-sedikit tergawi dosa, nah ini rayuan setan. Bisa jadi dasar pian jualah nang punya kecondongan akan itu. Bisa jadi karena memang berasal daripada nafsu syahwat kita seorang. Nah ini pian bisa melihatlah di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Jangan pian nang jadi setannya. Ini sebuting lah. Setan dibelenggu, tapi setan yang berasal dari golongan manusia itu pada dibelenggu. Atau sebaliknya kita mengkaya setan. Ketika bulan Ramadan datang, kita merasa terbelenggu. Ya Allah, Ramadan sampai pulang, makan siang pada awal pulang, lah. Ngalih pulang, cipas-cipus beruku lah. Anda beruku, kata orang ada puasa. Padahal memang gak ada penguasa. Handak beruku bahasa simpanan gak ada nyaman juga aja lah. Beruku di WC lah, beruku di mana gak ada nyaman. Akhirnya apa? Merasa terbelenggu, merasa terkekang dengan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Islam itu punya pondasi. Islam itu punya dasar. Sholat, zakat, lah syahadat, dan puasa itu bagian daripada pondasi. Dan pian hendak melihatlah ibadah yang mana ibadah tersebut jauh daripada urusan riya dan ujub. Kenapa? Karena puasa ini beratan orang menggawi. Adalah orang lah imba puasa. Aku puasanya. Nah, ada orang beratan menggawi puasa lah. Nah ini hebatnya puasa, kita kadang terlalu perlu memikirkan kita harus ria kah kanda kah. Kita ada punya perasaan ria atau kanda, jangan khawatir. Kenapa? Karena ketika puasa itu semua orang dalam keadaan berpuasa. Nah, siapa yang diwajibkan puasa? Satu, muslim. Alhamdulillah kita mendapat nikmat besar sebagai seorang muslim. Siapa yang diwajibkan puasa? Balik dan berakal. Nah, jadi bilanya pian ada melihatlah orang ada puasa bulan Ramadan, jangan langsung menyanyi, jangan menyambati. Inya kada puasa, inya nang berdosa. Tapi bilanya pian menyambati lah, nah ini pian berdosa juga menyambati orang. Jadi sangka baik aja kita. Ada orang mengopi di muka rumah lah berokok, ah mungkin inya tuh belum balik. Tapi malingkar sasingot guru yang sudah jalan. Sasingot tabal sudah baca Al-Qur'an enggak pulang. Nah ngapa nang belum balik? Oh bisa jadi nang kedua. Napa? Belum bakal. Nah insya Allah itu aja aman selamat kita. Jadi kalau ya adalah laki pian, ini laki pian biasanya bola. Aku menyela puasa pemula pengakhiran aja jelas. Lah di tanah-tanah itu pian kada bakal kan toh lah. Ini adalah nah memang berniat sudah pemula kan dia mau kada puasa kan dia menjual sah kampungan orang puasa aja lah. Kita lawan pengakhiran kan. Jadi puasa cuma dua aja. Pemulaan dan pengakhiran itu pun bilangan taliur sidin menyampaikan ke maghrib lah. Nah, jadi kalau memang kita muslim, balik, berakal, wajib kita puasa. Kecuali biar punya uzur syar'i. Kenapa? Ada sehat. Atau dalam perjalanan. Atau memang kada mampu. Orang tua sudah lah, kada mampu lagi puasa. Nah ini bilangnya pian ada peisi keluarga nang tua, ada mampu puasa, ada mungkinlah akhirnya sidin jadi mampu, maka ini bayar fidyah saja, diganti. Atau ada orang nang garing karena diharapkan kesembuhan, nah ini ganti. Tapi amun bebaya garing warah lah,
garing, misalkan garing sakit kepala, sakit mah, nah ini jangan langsung bayar aja gitu ulun jalan. Ini kekamanan biar lah, anak bayar aja langsung, biar harus tetap wajib puasa. Nah inilah. Jadi kalau yang muslim balik berakal tanpa ada punya udzur syar'i, maka wajib kita puasa. Wajib puasa. Karena ini pondasi kita, keimanan, keislaman kita punya pondasi. Kalau pondasinya kada kita laksanakan, maka keimanan kita takutnya runtuh, hancur. Nah, jadi ketika bulan Ramadan, kalau kita merasa terbelenggu dengan Ramadan tadi, khawatirnya kita ini sama lawan iblis, terbelenggu, merasa ah puasa pulang, ini pulang, lain sebagainya. Makanya ini sebelum datang bulan Ramadan, kita ikhlaskan hati kita. Kita bujur-bujur menyambut bulan Ramadan, kita bergembira dengan bulan Ramadan. Apa sebab? Ini adalah bulan yang mana ketika dia datang, Allah bukakan pintu surga, Allah kunci pintu neraka. Dan tandanya ketika kita sampai kepada bulan Ramadan, itu tanda berarti kita diberkahi oleh Allah. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah khususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini kekhususian, ini keistimewaan kita. Pian satu ayat yang pian baca di bulan Ramadan akan berbeda nilainya di bulan yang lain. Ibadah di bulan Ramadan berbeda dengan ibadah di bulan lain. Ibadah kita, sedekah kita, sholat kita ini berlipat ganda. Namun kata kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika suatu pahala dilipat gandakan, khawatirnya itu maksiat juga dilipat gandakan. Nah, jadi hati-hati biarlah. Di antaranya apa? Di antaranya Al-Imam Ghazali di dalam kitab beliau menukil suatu riwayat. Ketika seorang hamba pada hari kiamat menerima catatan amal, menerima buku catatan amal, dan ketika dia menerima, dia tidak mendapati di dalamnya satu pun kebaikan. Lalu dia berkata, ya Allah, aina sholati wasiyami wa ta'ati, ya Allah, mana sholatku, mana puasaku, mana ketaatan amal solehku. Apa jawabnya? Amalmu telah sirna, amalmu telah pergi karena sebab engkau menggibah, menguya, membicarakan manusia. Alah, ulun gure kada kawa bersedekah. Nah, bulan puasa ni duit pas-pasan. Ulun bersedekah amal aja gitu lah lawan kurang. Kaya apa? Ulun uya inya. Amun pian beisi amal. Amun kita beisi kebaikan. Amun kada dapat, oh bersedekah nya ulun maambilakan keburukannya. Nah, itu gambaran orang menggibah. Itu gambaran orang mengui orang. Dan ini pian dasar benaran. Bulan puasa itu makan kada kawa lah, handak guring kada tapi nyanya. Kenapa? Parut lapar. Tapi di bawah menguya orang umalasa, kada kerasaan puasa. Ya kada. Apalagi bilanya sudah buka bersama itulah, buka bersama tuh. Nah, ini bahaya banar pian. Acaranya buka bersama tapi isinya menguyaki orang bersama lah, mahapaki orang bersama. Nah, ini ada dalam kitab Risalatul Muawanah. Ada seorang murid datang kepada gurunya, wahai guru, saya punya kebiasaan berpuasa sunnah, manakah yang saya dahulukan? Saya kalau puasa, ulun kalau puasa maka disibukakan antara maghrib isya itu lawan pembukaan, atau ulun tinggalkan puasa sunnah dan ulun menghidupkan antara sholat maghrib dan isya. Maka kata gurunya, maka lebih baik engkau tinggalkan antara maghrib isya itu dengan disibukkan berbuka puasa. Kenapa? Karena keutamaan antara maghrib dan isya. Ini kalau bulan lain, hadirin. Ini kalau bulan lain. Tapi kalau nya bulan puasa, kan jangan, ah, aduh sakit, kita beribadahnya, bukan.
kalau bulan lain antara maghrib dan isya itu penuh keberkahan. Bahkan dalam satu riwayat ada seorang ulama sedang kehilangan duit. Beliau ini berdagang di pasar. Apabila dagangannya sudah selesai, duit hasil dagangan tadi buat dalam wadah. Nah, buat dalam wadah. Nah, ada jintingannya dari purun misalkan. Nah, beliau simpan, itu modal beliau. Sampai suatu ketika di waktu zuhur sudah sampai, beliau hendak tutup dagangan. Kada ingat ma andak duit tadi. Duit nang modal sidin tadi kada ingat. Akhirnya apa? Mulai imbah sembahyang zuhur dicari. Sampai imbah asar dicari pulang. Kenapa? Modalnya itu-itu aja. Akhirnya apa? Kada dapat. Beliau tetap antara maghrib dan isya beribadah. Nah, makanya ini di bulan Ramadan itu pian bagus sholat tasbih. Di Hadramut sana biasanya kita mengerjakan sholat tasbih. Jadi kalau di Hadramut itu buka puasa, misalkan biar sunnah lah buka puasa itu dengan kurma. Apalagi rutop, apa pulang rutop jelah mendengar suah, apalagi memakan pada suah lalu. Ya sudah kurma aja, sunnah. Jangan pian makan iklan di TV lah, makan berbukalah dengan yang manis-manis. Nah ini makan iklan di TV lah, kada-ada sunnahnya. Sunnahnya itu dengan kurma dulu. Imbah kurma, baju putih. Imbah kada-ada kurma, baju putih napa? Hanyar nang manis-manis. Tapi nang kada dimasak. Napa? Buah. Nang kakulanda madu, misalnya lah, sirsak madu. Belum ada di balik bibitnya oleh Habib Hasan lah, cuman ditanam pindah ada genar-genar aja begitu ada bobok bah apa buah-buahan nang manis tapi kada di masak madu misalkan lah apa lain sebagainya. Kalau kadada baru nang manis-manis nang dimasak kolak dan beserta kawan-kawannya. Nah inilah urutannya. Tapi nang sunnah pemulaan apa? Kurma. Nah ini caranya pun bagaimana? Nah caranya ini ada kurma yang ambil berapa namakan kurma? Sunnah 3. Oler makan kurma 3 sebiji, handak lebih 5, ambil ganjil 7, berapa lagi? 9, 11, 13, 15 kanyar lah, banyak baru makan. Nah maka dia ambil. Nah ini aturannya seperti ini, ambil kurma lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Allahumma barik lana, berarti inilah karena makan. Maka 3. Imbah tuntuk hanya berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini caranya yang diajarkan. Jadi berdoa Allahumma laka sumtu itu imbah makan. Nah, makan. Cuman jangan imbah makan 3 piring sudahlah, hanya bisa ketiga piring dia. Kenapa? Karena di antara maghrib isya tadi itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya kan disuruh membaca istighfar apa sebelum berbuka. Astaghfirullahaladzim. Apa istighfarnya? Bulan Ramadan baru bangunlah kan tapi ingat lagi. Karena beli bisnis parah itu ingatlah. Ya adzimu ya adzim. Nah, ini sunnah-sunnah lah, sunnah-sunnah. Jangan pian tinggalkan. Jangan cuma radio aja nang berbunyi, pian umpat jua. Ketimbang pian buka bersama tadi roket sana, kuyak sini, baik pian sibukan astaghfirullahaladzim. Nah itu tadi istighfar hendak buka puasa. Itu pian baik-baik. Nah jadi pian ambil kurma lalu berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini sunnah ketika berbuka. Dan sunnah pula ketika sahur itu dengan kurma, tutup dengan kurma. Nah makanya amun ada yang membagi kurma di sini ini dia ini pahala gara benar. Kalau ya Udin lah misalkan isuk nongkar kurma ada 20 kilo lah bagi ini berdatang. Bayangkan tiap berbuka biar dapat pahala terus Udin lah. Pahala nang kada disangka-sangka. Biarkan Udin dan bapak nang lain dalam perjalanan. Artinya ini kesempatan, biar ada rezeki
biar ada kelebihan rezeki. Nah ini hal-hal yang ini nang perlu biar perhatikan, nang perlu biar ambil secepatnya, berlomba itu nang ini. Oh ini pacangan orang kata mahamalakan sunnah tampulu orang baru nukaran kurma, aku nukar banyak, aku nukar banyak hanya aku bagikan. Ini ngarannya berlomba dalam kebaikan. Jangan sebaliknya, ah ini minyak lama kelarang, kutimbun aja sudah banyak-banyak, karena bilangnya orang mencari hanya kujual larang. Nah ini luput karena dia. Nah nang bagus-bagus nang kayak ini. Nah kembalikan kurang ulama tadi nang berdagang tadi, duit sini hilang sampai ke maghrib kada dapat duit dari mencari. Akhirnya sidin menghidupkan waktu antara maghrib isya dengan ibadah. Dan ketika sidin berzikir, sidin sholat sunnah, maka datang nang anak, wahai abah, duit kita dapat antara maghrib isya, duit kita dapat, ini duit modal kita dapat, abah. Ujar sidin, kada ada waktu nang lain kah? Kada ada waktu nang lain kah? Ujar sidin, ikam aku hukum dua tahun kada boleh kabulik ke kampung. Ini ulama dahulu lah dihukum gara-gara anak melalaikan waktu antara maghrib isya dengan sesuatu yang bukan nilainya akhirat. Padahal duit sidin juga nang dicari-cari, tapi sidin kada handak duit itu, jadi merubah hati. Makanya ujar guru ulun, kalau dia istiqomah, istiqomah nih antara maghrib isya itu istiqomah, pian mengaji, pian sumbahyang, kina setan pasti menggoda dia, digodanya supaya kulir. Kalau pian tetap istiqomah, kina digodanya pulang. Kalau masih aja pian tetap istiqomah, kina setan berbentuk manusia yang datang menggoda dia. Assalamualaikum, jelas datang kawan lah antara maghrib isya jelas. Oh ya, bagi kita, nah ini bahaya biar. Artinya godaan setan yang kada terlihat, biar kau lewati. Pas ada setan yang membentuk awan biar tadi lah, eh kita akhirnya mengaji setinggalakan lah, kamajelis kada jadi, baca yasin setinggalakan. Nah ini orang istiqomah godaan itu. Ya tadi setan dikunci, tapi ada setan-setan yang berhidung pakai kepala banyak lah masih. Nah jadi jangan sampai ada yang jadi setan nang kayak ini bulan Ramadan. Eh, din tolong anu mek masih anu langgar tulah kini teh. Kami nak buringan. 11 bulan sudah dian buring lah 11 bulan. Barang aja bulan Ramadan ini kan aku mengaji mendengar orang baca Quran barang sambil tangan berzikir. Ini kadang dilanggar orang mengajian, eh jangan nyari-nyari. Kini teh kami nak buringan. Kira giliran gedaguman maka rokyat lah mantap banget ini suaranya jelas. Nah, seakan-akan kita terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan. Jadi ada yang datang kepada seorang guru, mana yang harus didahulukan? Disibukkan dengan berbuka puasa lalu meninggalkan ibadah antara maghrib isya. Ujar gurunya apa? Tinggalkan itu puasa sunnah supaya ikam kada sibuk dengan berbuka, maka hidupkan antara maghrib isya. Artinya apa? Kalau bulan Ramadan jangan sampai kita sibuk dengan urusan dunia. Berbuka bersama tujuan silaturahmi, berbuka puasa tujuan ibadah pahala, tapi jangan sampai kelebihan. Pian kada tasumbahyang maghrib, para keluar waktu maghrib, apalagi anak sumbahyang tasbih lain sebagainya. Nah jadi di Hadramut sana mereka berbuka, imbah berbuka makan secukupnya, sholat maghrib, imbah sholat maghrib, sholat sunnah qabliyah ba'diyah maghrib, habis itu mereka akan sholat tasbih berjamaah. Nah imbah sumbahyang tasbih, ayo situ hendak makan, hendak ini dan itu, sambil menunggu waktu isya. Lawan isya jangan terlalu cepat. Nah, dibayangkan, biar juga bayangkan, paruh kanyang. Kayak apa kada kanyang lah, bingka dua lah, amparan tatak seluncuran, masuk es cendol, es nyur, masuk beratan. Ada orang menjual pantol pula, kawai pula. Pian waktu sujud, lu yakin lah, dikawai-kawai lah, cendolnya tadi lah di rakungan. Kenapa hibak? Nah, sampai nganu. Makanya ketika azan isya sampai, ya azan aja.
Tapi jangan langsung sembahyangan dulu. Kasihan lah kawan-kawan kita yang hibak makan parutnya tadi. Jadinya kawan turun, dulu lah turun lah nasi tadi turun, cendol tadi turun, nang handak baruku kawan baruku, nang handak mengupi kawan mengupi lah, baru sembahyang isya. Lawan Nabi SAW terlihat rambut beliau basah apabila di malam-malam bulan Ramadan. Artinya beliau itu mandi sebelum sholat tarawih. Coba biarlah nang mandi lawan kada mandi, parut kanyang. Parut kanyang, minuman hibak dalam parut, tulak sembahyang tarawih urangnya banyaknya ulang, kipas angin lah model kayak lamat-lamatan aja putarannya. Ini paloh lah, di sini lah, di sini lah. Jadi kawan ini model asal tak pajak-pajak jauh mata waktu mangkat takbir kita lah, kenapa rasa padi aja baunya. Nah makanya bagus mandi dia, mandi lah. Nah ini sunnah. Sahaja aku mandi sunnah taraweh apa sunnah di bulan Ramadan yang kaya mandinya Nabi SAW. Maka mandinya kita dapat pahala. Lawan orang mandi, lawan nak ada mandi, jadi lain husunya. Hanya dapat 4 rakaat, garu kanan, garu kiri lah. Ini kada mandi, coba biar mandi tuh model nyaman lah. Biar tuh imam pina lambat bacaan, kada apa-apa. Kenapa kita tenang, mandi sudah nyaman. Tapi giliran pinanya kada mandi lah, kapanasan. Imam pina lambat sedikit, pina merangut, sudah lah makmum lah. Nah makanya itu bagus kita amalkan sunnah-sunnah tadi. Jadi jangan terlalu cepat. Jadi isya misalkan jam 8, ini kan jam 8, mundurakan sampai rapat jam atau setengah jam. Anu guru aja, imamnya rakes handak tuntung juga. Handak kemana dia? Sabdes bulan sudah guring, mas sabdes bulan. Ini tampulu kita bulan Ramadan, tahun kina yakin biar masih sampai umur bulan Ramadan. Nah, amin lah, ini urusan umur banyak melaminakan. Model hutan berataan matilah. Nah jadi insya Allah lah jadi naka itu. Jadi kita hidup bakar antara maghrib isya itu karena apa? Di bulan Ramadan salah satu yang paling berkah itu ketika berbuka. Antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang luar biasa. Jadi kita jangan disibukkan dengan urusan dunia. Apalagi kisah berbuka puasa, ternyata rotet sana, rotet sini lah, kuya sana, kuya sini. Dan ingat, salah satu yang membuat amal ibadah seseorang sirna adalah bergibah, bergosip. Jadi na'udzubillah summa na'udzubillah. Khamsu yuktirna sa'im. Lima gawian yang bisa mengulah pahala puasa pian sirna. Bujur kada membatalkan puasa, bujur. Tapi pahala puasa pian tidak ada sirna. Di antaranya apa? Menguya orang. Dan biasanya kalau bulan Ramadan tadi karena kada ada nang dikutuk-kutuk muntung lah. Ini muntung kan perlu ada nang dikutuk-kutuk karena puasa akhirnya apa? Daging saudaranya nang dikutuk. Dikuyak parut lapar lah kamarian tadi nang dikutuk-kutuk kadada lah. Lebih baik menguya orang ialah menguya orang ini kada kerasaan bukaan. Maka puasa pian hari itu telah sirna, pahalanya telah terhapuskan. Rubasa imin laisa lahu siyam ilal ju. Berapa banyak orang nang puasa ujar Nabi kada dapat pahala puasa kecuali lapar itu tadi. Jadi jangan heran ketika kita mendapati catatan amal di dalamnya ada data tulis puasa. Nang tertulis apa? Lapar, haus, itunya yang kita dapat. Dikarenakan ya lisan kita tadi bermaksiat, berdusta, menggibah, menggosip lah. Oh berarti kalau pakai tangan pang ya apa aja lah. Ini kan kadang mah ucap, tapi pakai tangan. Wah ini sosial media status lah mah. Bata tangan harian acilnya di berapa aja melihat TikTok malah melihat gosip satu ke gosip yang dua gosip terus ada perasaan sampai para pembukaan lah akhirnya napa nang laki hampir mata parut lapar ya kalau lah pembukaan belum ada
siap kada nang bini haur berambah tadi aja. Akhirnya apa? Maulah laki pian dosa, takutnya laki pian nah, muntung kada beranai lain sebagainya tersambati, akhirnya bilang jawab pahala puasa. Gara-gara siapa? Ya gara-gara pian tadi misalkan nonton gosip tadi dan ingatlah ini mudah-mudahan ada tapi nyala mudah-mudahan ada. Nah itu tadi. Jadi puasa Allah belenggu syaitan. Namun nafsu syahwat kita itu adalah musuh kita. Makanya ujar Nabi, kita pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat ketakutan. Perang Badar baru selesai, ujar Nabi, peperangan yang kecil. Perang Badar itu perang penentu. Umat Islam berperang pertama kali di peperangan Badar itu penentu. Kenapa? 313 sahabat berperang melawan 1000, minimal 3 musuh, minimal 3 sampai 4. Bahkan berapa banyak orang-orang muslim ketika peperangan Badar, mereka cuma punya satu tunggangan ditunggang oleh dua orang. Jadi nunggang seikung, kena turun seikung, bagantian berjalan, tunggang lagi. Ujar Nabi, kita pulang dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Ini sudah antara hidup mati perang Badar. Oh ternyata peperangan yang besar itu adalah berpuasa. Karena musuh kita hawa nafsu ada dalam diri kita. Kalau ada orangnya, kalau kita timpas. Kalau ada umatnya, kalau kita musuhi. Tetapi yang ada di dalam diri kita, dia tahu siapa kita. Dia tahu keinginan hati kita. Dia tahu seluk-beluk apapun syahwat kita. Itu nafsu syahwat. Makanya ini peperangan yang besar. Pian hendak melihat jati diri pian, hendak melihat aslinya pian, memang dasar asli pangulir atau ada nih di sini di bulan Ramadan. Cuman memanglah iblis itu dia merasuk ke dalam tubuh manusia sampai ke dalam darah dan daging. Urat merurat dalam salur kitab itulah iblis datang kepada Nabi Allah Adam, dibunuh berkali-kali sampai terakhir dia masuk ke dalam urat nadi. Makanya ketika seseorang sedang lapar, otomatislah darahnya tidak akan sama dengan yang orang yang sedang kenyang. Makanya ketika pian lapar, ketika pian puasa, kalau diajak ibadah itu ternyaman sedikit. Bawa mengaji, bawa sembahyang, ternyaman. Kenapa? Waktu lapar. Tapi pas sudah kenyang, nah ini guring, akar-akar. Nah ini kita di bulan Ramadan, jadi mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan Nabi, Allah bukakan pintu surga, mudah-mudahan kita memasukinya. Allah tutup pintu neraka, mudah-mudahan Allah haramkan kita semua daripada nerakanya Allah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita masuk di bulan Ramadan, dan Allah bantu kita semua untuk beribadah di bulan Ramadan. Allah bantu kita untuk bagus puasa di bulan Ramadan. Allah bantu kita untuk bangun malam beribadah sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk melakukan ketaatan. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Allah mudahkan kita untuk berlaku amal soleh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berkumpulan pula imbah bulan Ramadan.